Polres Kota Pariaman mulai melakukan operasi Patuh Singgalang pada Senin 13 Juni 2022. Operasi ini berlangsung di Kurai Taji, perbatasan Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman. Kasat Lantas Polres Pariaman, Ibtu Anggi Prasetyo mengatakan, operasi ini berlangsung selama 14 hari ke depan. Operasi ini berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia untuk Sumbar dengan kode operasi Patuh Singgalang 2022. Operasi Singgalang menyasar pengendara yang tidak mematuhi 7 aturan prioritas, diantaranya tidak menggunakan helm, safety belt, di bawah pengaruh alkohol, berbonceng 3, STNK tidak sesuai spektet, dan pengemudi yang tidak memiliki surat-surat. Ibtu Anggi menambahkan, setiap harinya operasi Patuh Singgalang akan berlangsung di sejumlah lokasi. Bagi Anda yang akan berkendara, jangan lupa perhatikan keamanan dalam berkendara dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Jadi sedang langsung razia bang. Baik, sekian dan laporan dari saya Rahman Panji wartawan Kompas.com. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.